Yeah. Malam-malam -mm. sunnah. Ya. Yeah. <laughs> alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa bihin astainu ala muridin wa din. Wa salatu ala asrafil anbiya al wal mursalin wa ala alihi wa sabi amma al ba'd Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi salli sadri wa yassir amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalallahu taala fil Qur'an al-Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi bi yadihi mulku wa huwalikil syan qadir Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'adzizul ghafur. Shadaqallahu al'adzim wa shadaqal mustarin, walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah tabarakallah. Rasa senang yang luar biasa dihadirkan dalam bulan baik bulan Syawal. Ayat ayatnya teh sawal tanggal sabar hainya. Udah purnamanya udah kelewat. Jadi udah masih bulan-bulan sawal. Tapi teh bulan bagus. Jadi kalau ada hajat salah satunya itu bulan sawal. <tuh, <tuh, Sarang ayah makanan gitu. Sehingga teh kita semua diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat dari banyak nikmat yang banyak sekali sampai kemudian fabi ayyalai rabbikum kaziban dan salah satunya duduk bersimpuh selagi kita memanjangkan usia berkah ini dalam bentuk menghadiri tasyakur dan mewujudkan dari afaliyah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua, setelah nikmat kita syukuri, maka perlulah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad oh. sallallahu alaihi wasallam. Man salatan sallallahu alaihi siapa yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad bagi orang sadayana pulang dari sini eh kebawaan keberkahan. Mau untuk keberkahan? dari arah tak disangka-sangka. Dan alhamdulillah juga kita bersalawat kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan salah satunya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an yang kemudian beliau menikah dengan Rasul di bulan Sawal. Terus kemudian di bulan Sawal banyak kejadian. Salah satunya beberapa sahabat sahir lahir di bulan Syawal dan juga keberkahan-keberkahan lainnya di bulan syawal. Dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiut tabiin yang senantiasa di jalan dakwah. Yang berikutnya rasa hormat saya mohon maaf guru saya, saya selalu adab ini semuanya kepada mukimin yang pernah belum pernah melihat saya. Kepada keluarga besar Haji Sumarta, ya betul. Nah, masya Allah, semoga Allah mudahkan langkahnya, keberkahan ilmunya, dan kemudian keberkahan keluarga dan usianya. Amin, amin. Ar -rabal, ar -rabal. Yang kedua, kepada sahabat hajat, sahabat Bait bapak dan pengayom kita semua, bapak sugiana, masya Allah, nanti abi uh, sedikit singgung di dalam satu kisah ada satu kepala BPD masuk surga, uh. itu mau ketularan nggak pak? Angge nah, tungguin kisahnya. Setelah pesan-pesan berikut ini, jangan lupa subscribe, klik lonceng dan kemudian sebarkan. Nanti saya akan utarakan kenapa dan bagaimana. Terus kenapa warganya bisa ikut surga semua? Ayo, ah, ya. buktinya. Dan berikutnya setelah sohibul bait maka berikutnya kepada guru-guru abdi yang kemudian sudah memulakan terlebih dahulu Ustadz kita semua Ustadz Sa'i dan kemudian tadi juga diawali, diawali dengan guru kita Amil kita Ketibudin sudah membacakan kalimat-kalimat Taibah dalam penjelasannya kalimat Taibah itu kalau kemudian kita membacakannya Terus kemudian kita pulang dari sini dalam kitab Asyifa. Kalau guru Imam Syafi'i, Kodi bin Iyad mengutarakan bahwasanya akan dapatkan 21 keberkahan. So, repisan ya, padahal itu baru kita Itu belum, saya belum sharing ini sampai 3 jam. Panjang nya. Jadi ntar laparnya kerasa. Jadi dia biasanya. Ah, ngalain ronda weh. Oh, jam obatnya. joss lah. Namun gitu mah abi mau balik wa, ma, balik waya tuh. Jam obat. Pemajikan urang kumaha nasibnya? Oh gitu. Masya Allah Sehingga dari guru-guru kita tadi dari Ustaz Said dan kemudian amin kita Syekh Fudin semoga keberkahan terlimpah kepada beliau juga yang kemudian diberkahkan usianya diberkahkan keluarganya dan kemudian dimudahkan langkahnya untuk mencari dia Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ada perangkat-perangkat Masya tabar aya RTr seperti halnya tidak ada tidak ada kopi tanpa gula namun abimah biasa nggak pakai gula itu kurang rasanya Masya Allah, Hatur sudah uh, menghidupkan membawa keberkahan dari Majelis Tasyakur kali ini. Dan juga uh, berikutnya kepada ayah dari Sohibul Hitan wa Sohibul Akikah yaitu ayah Andre beserta keluarga besar beliau dari satu termasuk kungnya dari sana, Masya Allah, Allah sudah hadir ke sini semoga berkah dan dimudahkan langkahnya dan kemudian dilancarkan urusan beliau semua amin amin rabbal alamin dia biasanya kan gitu lihat dulu wah jamaahnya tuh muka muka udah ngopi kan oh tas tas ngopi berarti cenghar baterainya awet kadang kalau kopi belum keluar kurang maka salah satu tadi kita udah dengerin dari tim hadroh yang kemudian dalam mahalul kiam diutarakan bahwasanya Rasulullah SAW beliau sebagai seorang jaddatul Husain kakek dari kedua Hasan yang baik yaitu Hasan dan Husain. Namun sami ini ketua BPD juga sama sebagai kakek saat ini ya. Betul. Wah. Jadi lagi mewujudkan hadis Nabi. Naon teh hadis Nabi tebuninya? datangnya dari an -ib, Ibnu Abbas radhiyallahu an. Salah satu sahabat muda ganteng rupawan. Yang kemudian dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sendiri teh datang, langsung apa? Beliau mengutarakan aqo aqo, aqo itu artinya apa? Dalam bahasa Arab adalah al-aqo, artinya memotong. Al-aqo anil Hasan wal Husain. Nah, jadi Rasulullah SAW selaku kakek melakukan akikah kepada Hasan dan Husain kabzan kabzan satu kibas satu kibas. Nah, jadi walaupun laki-laki, Rasul juga pernah mengakikahkan satu kibas. Boleh. Walaupun paling utama untuk anak laki-laki dua. Tapi kalau kemudian dalam hadis ini, boleh. Nah, itu iya teh kisahnya langsung dari seorang kakek yang memang akko, yaitu mengakikahkan Hasan wal Husain, cucu beliau. Namun kurnaun teh akko teh pentingnya akikah teh naun. Kadang ah akikah mah gitu iya. Mundur sejenak sebulan lalu pas lagi pulang puasa, ayah berita di Masjid Atin, ayah baru dak pemuda, bawa parang. Eta orang naon teh, tadi itulah. Yang sana. Bocengan bertiga kalau nggak salah. Yang satu orang Cilangkap, satu orang siang sana. Tapi nggak tahu bener atau nggak. Semoga itu bohong. Namun kalau kita ngelihat sekarang-sekarang itu teh, -sekarang, anak-anak muda banyak yang kemudian sudah banyak melakukan kejahatan demi kejahatan. Ternyata salah satunya hadis ini teh ngefek, yaitu al akko Dalam bahasa Arab, teh artinya memotong. Kalau punya monyet, monyetnya ekornya kepanjangan, biasanya monyet teh susah diatur. Kumaha, biar kemudian bisa diatur. Betul, etate ekornya dipotong. Tapi ekor yang belakang, Sanis yang depan. Nah, bahasa al-aqqa artinya adalah memotong. Loh, kenapa bisa al-aqqa itu artinya memotong? Betul. Al-aqiqah, akikah itu juga sama. As kata dasarnya adalah al-aqqa, yaitu memotong. Apa apa yang dipotong? Yaitu memotong keburukan, dari dini mungkin, dari sekecil mungkin, biar keburukan itu tidak hadir saat ia sudah dewasa. Makanya teh baginda Nabi menyarankan ini jatuhnya sunamu akadah. Yaitu yang disarankan, yang ditekankan, akikah. Kenapa? Sama kayak tadi ekornya kerak. Kalau nakal banget, dipotong kemudian jadi jinak. Akikah juga sama. Sampai hadis Nabi penunjangnya juga sama. Kulukulamin murtahatun akikati. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Itu kayak kipasnya. Jadi abis ngadep kia, kadep kia. Karena itu jamaah seru, jadi bingung. Jadi hampura kalau misalnya dipantatkan kadang-kadang. Nah, mbak ada yang ngadep, kemana dehnya? Nah, kiwe lah. Nah, kenapa harus ada akikah? Salah satunya adalah dia akan berefek. Kepada apa? Salah satu kitab yang saya bawa adalah kitab di kitab Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Yaitu ada 70 dosa besar dan salah satunya dosa nomor 8. Dosa nomor berapa? 8, yaitu sama kata dasarnya, yaitu al-akho. Al Muaranya adalah ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Kata dasarnya sama, al-akho. Tapi efeknya ada di kitab yang lain. Maka akikah itu adalah salah satu jaminan gadai agar anak-anak kita semua jadi tadi doanya dari guru kita menjadi soleh dan soleha dengan cara apa salah satunya akikah walaupun kemudian sunnah tapi sunnahnya muakkadah yang ditekankan biar apa aduh kadang tuh orang bingung tos kerja udah sibuk di luar susah ngurus barodak tapi kemudian kita minta jaminan sama Allah ya Allah semoga aja anak saya yang soleh dan soleha di rumah walau saya lagi nyari nafkah baru kemudian baru dapat segenggam berlian semoga menjadi anak soleh dan soleha gara-gara apa wasilahnya adalah tadi akikah dari kata al aqqa yaitu memotong keburukan dari kecil nah makanya kenapa akikah itu standarnya nggak berat binatangnya nggak sampai seperti kurban. Biar apa? Biar kita semua mau dijaga anak kita agar soleh dan solehah, dijaga sama Allah dalam bentuk jaminan. Makanya salah satu doanya yang paling gampang apa? Biasanya itu orang dapat doa dari anak-anak abis Sadayana. nak kumah Robert Verly wali-wali daya warham huma Robbayani Sogiro. Paling teh dapat berapa? Lima kali. Subuh. Sepisan. Zuhur. Asar. Maghrib. Isa. Entos. Tak ada Kamana dapat doanya? Tak ada. Padahal teh kita selaku orang tua, bapak, ibu, kerja dari pagi sampai malam buat ngurusin anak. Nah, makanya agar kemudian anak berbakti, cara satunya adalah kita jaminkan kepada Allah. Uh, nggak hanya BPKB dijaminkan di dia. Anak dijaminkan kepada Gusti Allah yang paling hebat. Jadinya teh anak Abi ya, nak aman. nggak bakal aneh-aneh. Jamaah yang kemudian berkahnya jamaah ini bergeser dari malam Jumat sekaligus pembukaan pertama ya, setelah kemarin tawakufan kata naon oh ngetes jalan tol oh, alhamdulillah oh tos gajian kan eta oh tos jamaah rahimakumullah taala ini satu hadiah dari berkahnya datang ke majelis al aqiqah dari kata al aqqa sampaikan di sampai ke rumah alhamdulillah abi tos akikahkan anak orang sadayana alhamdulillah pasti insya Allah anak kita semua akan menjadi soleh dan solehah. Amin. Apalagi kemudian dalam hadis Nabi yang diambil dari kitab ulama terkenal Syekh Taqiyuddin An-Nabhani taala Ta yaitu dalam kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah dalam hadis yang sahih dikatakan tiga doa yang tidak tertolak doanya. Sahwa Yang pertama teh orang tua orang tua. Maka nanti tadi guru kita semua tadi bilang bahwasanya, wah ini hebat robosan, tasyakuran biasa itu jaipongan. Iya, tasyakuran ngaji. Kurang hebat apa tahu? Iya, karena di sini banyak bapak-bapak soleh. Ibu-ibu soleh ha, yang mendoakan. Efeknya naon teh. Efeknya adalah tadi. Tiga orang yang tidak tertolak doanya. Yang nomor pertama teh. Orang tua al -Wali. Makbulan. Mustajab. Yang kedua adalah Al-Mazlum. Orang yang terzolimi. Dan yang ketiga adalah orang yang sedang berperjalanan. Alhamdulillah. Abdi terus diundangkan. Abdi dari perjalanan. Sambil mendoakan ini semua. Tapi jeleknya begini nih. Kalau Imam Al-Ghazali dalam penjelasannya. Seseorang yang sudah dilihat dari pagi sampai malam. Sebelum beliau tertidur. Dia harus membayangkan wajah fulan ampun karena dosanya ya Allah, wajah fulan ampun karena dosanya sampai semua gitu diapalkan orang baru merem. wah banyak banget ini. <gussling> Tapi itu salah satunya. Makanya kenapa? Masya Allah tabarakallah kita hadir dulu di sini. Salah satunya adalah mensyukuri atas salah satu sunnah bagi Nabi Muhammad SAW yaitu alaqiqah dan yang kedua ada aktivitas hitan. Bapak-bapak rahimahullah ta'ala, masyaallah Masya Allah berkaitan arkitan, al al-fakir, terlahir dari orang tua, ibu, deh, jalur ibu, katolik Jawa, Bahla. Nu katolik Jawa, etak terus sampai ke luhur, semuanya nggak ada yang Islam. Kemudian, teh, masuk ke dalam pangkuan Islam, Alhamdulillah, dan kemudian teh cerita salah satunya kenapa teh al dalam penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW al fitratul khams fitrahnya manusia teh ada lima salah satunya berkhitan kalau orang Islam teh ngelihat khitan biasa kadang ah udah bosen menghitan tapi kalau kemudian saya dengar ceritanya langsung dari keluarga ibu di Semarang sana yang Katolik sana ngelihat hitan itu luar biasa. Punten, Alhamdulillah majelisnya pindah malam malam Senin sementara hari ini. Nanti zaman pas ke bagian PRT balik lagi malam Jumat. Biar mewujudkan kitab Krotol Uyun. Tuh, Ustaz ketua ketawa langsung. Di situ ada adabnya. Kenapa ada seseorang kudu berkitan, Ini mah 17 plus. Ayo anak-anak muda tidur. Yang masih jomblo tidur. Karena kitab Kurotul Uyun. Masya Allah. Didukung sama kitab Okudul Ujain. Masya Allah di kitab Fadul Izzar, Masya Allah. Itu kitab 17 plus isinya, kabeh. Kenapa keutamaan berkhitan? Masya Allah, Barakallah. Ini yang kemudian kadang keluarga dari ibu saya sering sedih. Karena kebanyakan kalau belum hitan, itu masih ada kuncupnya. Bahasanya masih malu-malu. Maka aktivitas malam Jumatnya itu dipenuhi dengan bakteri dengan bakteri. Namun masya Allah dalam hadis Nabi ini hadis Nabi dari Bukhari ada dari Muslim ada al -Fitr khams fitrahnya manusia itu ada lima yaitu berkhitan yang kedua ada mencukur bulu kemaluan sampai-sampai Imam Al Ghazali Al Hujatul Islam mengutarakan bahwasanya paling mentok teh etas sebelum Jumatan sebelum mandi Jumatan kudu beres Paling lama kumaha tat. Paling lama teh 40 hari. Kalau kemudian lebih dari 40 hari kumaha sampai ada bentuknya kafarot. Oh, 40 hari. Paling mentok. Tapi teh paling cepat seminggu sekali jelang Jumatan. Berkhitan, mencukur bulu kemaluan, terus kemudian memotong kuku. Dan makanya kenapa bagi Nabi Muhammad SAW kalau memotong kuku itu di kitab Al Habib Bana bin Sumait Ba'lawi ba mengutarakan adab-adab memotong kukunya, mulai dari yang jelek dulu, dari yang kiri sampai yang kanan, berakhir di jempol, kemudian dicelupkan ke, tak, ke air. Biar apa? Dalam penjelasannya ada kisah dahulu zaman Muhammad SAW dan kemudian zamannya Rasidin. sampai ke khilafahan mulai dari Umayyah kehilafan Abbasiyah sampai kehilafan Utsmaniyah pasukan-pasukan teh kena kusta. Panuan kudisan gara-gara apa? Kuku can dicelupkan ke air. Langsung digaruk eta langsung memunculkan penyakit kulit. Sampai segitunya. Makanya teh berkah Islam, kuku bae ayat-ayat turana. Dari kiri helak dipotong tembe yang kanan. Kalau udah dicelupkan Baru kemudian bersih, dan kemudian menipiskan kumis, dan mencabut bulu ketiak. Masya Allah, tabarakallah, inilah kemudian dua sunnah bagi dan mawasazam sedang diwujudkan oleh sahibul hajat, sahibul bait, mewujudkan akikah dan khitan, sehingga habis sadayana teh jadi orang-orang paling bersih. Masya Allah, jadi teh kalau mewujudkan sunnah-sunnah bagi Nabi Muhammad insya Allah semuanya bersih dari awal buat sampai kemudian tadi Guru Abdi Sadaina saya mengutarakan kalau pengen jadi orang yang soleh dari awal buatnya udah harus soleh kudu beres kudu bersih lah oh, kudu bersih nah ya teman ntar kalau mau ngundang lagi malam jumatan we Gampil lah tuh insya Allah kita bahas kitab Qur'atul Uyun tapi jamaah rohimahullah ta'ala inilah yang kemudian Fetratul Khams itu terwujudkan. Sampai-sampai kemudian para ulama yang jadi seperti inilah dari para ibu dan bapak yang soli dan solihah. Dari jadah wa jadah. Dari kakek dan nenek yang soli dan solihah semua. Masya Allah, Barakallah. Oleh karena itu, nah sehat ini teh, abdi bawa pulang buat abdi biar semakin semangat jatuh cinta kepada baginda Muhammad SAW dengan mewujudkan sunnah Nabi Muhammad SAW, salah satunya mewujudkan akikah dan kedua adalah khitan. Sehingga nanti kita sampaikan kepada umat, enak loh khitan. Khitan itu salah satunya ada semakin kita semangat. Masya Allah, Barakallah. Nah, jamaah, jamaah rahimahullah ta'ala, kebiasaan isi khotib, jadi kebiasaan jamaah Jumat. Itu pada malam Senin ya. Insya Allah rasa bangga berikutnya, masya Allah tabarakallah. Ya teh, tadi saya mau ngukis sejenak tentang salah satu seorang kepala BPD yang kemudian masuk surga. Siapa namanya? BPD kan badan permusyawaratan desanya. Definisinya teh dalam undang-undang tahun 2000 dikatakan bahwasanya wakil dari seseorang yang ditunjuk. Zaman bahala ayah. Sahana mina namanya adalah Sa'ad bin Mu'az. Beliau adalah Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang kemudian bahala, aduh, iya teh, beliau dulu kepala dari dua desa, yaitu desa Aus dan Khosroj. Ratusan tahun teh, berkelahi saja kemudian datang Islam dan akhirnya beliau jatuh cinta kepada Islam. Lamun kumaha itu bisa jatuh cinta saat Bin Muas, seorang kepala Bpeda zaman bahala gara-gara satu hal, yaitu melihat indahnya Islam. Ya sudah, abdi bisa bantu apa? Ya sudah, saya akan ajak seluruh desa untuk jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan syariat-syariatnya mencintai dengan sepenuh hati ya Rasul kayak apa sih bukanya oh mukanya beliau nanti akan datang disambut dengan tola al badru 'alaina sampai akhir tola al badru akhirnya nama tempat bapak BPD itu yang bernama Saad bin Muas yang akhirnya dahulu bernama Yasrib. menjadi yang kita kenal sekarang al Madinah al Munawaroh. Tempat yang sangat diberkahi. Dan Alhamdulillahnya kita sedang mengenang beliau juga. Beliau wafat di bulan syawal. Dan beliau itu seorang BPD pertama. Yang kemudian dalam wafatnya beliau. Ars Allah berguncang keras. Karena ada yang tahu? Salah satunya adalah bersiap-siap menyambut beliau di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau wafat di bulan syawal. Dan kemudian membawa serta orang-orang desa-desanya masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dari kisah semangat ini saat bin Mu'as kita kenal sebagai orang-orang yang kemudian berhasil mengajak orang jatuh cinta kepada syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala inilah sebagian kecil yang saya semangati dari tasyakuran hari ini. Semoga kiranya kesimpulan pertama dari Al-Aqqa yaitu akikah walaupun jatuhnya sunnah mu'akadah. Sungguh kita lagi menjaminkan anak kita agar menjadi soleh dan soleh. Amin. Yang kedua dengan kita melakukan aktivitas mengingat tasyakuran khitan. Semoga kiranya kita dalam keadaan suci sampai ke dalam pulang lagi ke rumah kita. Irji'i ila rabbiki radiyah, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Pulang lagi ke surga, teh khusus orang-orang yang bersih. We. Nggak bisa yang kemudian belum disunat. Gitu. Dan yang kemudian yang ketiga semoga kita dikumpulkan dalam di, di dunia bersama-sama dalam kebaikan dan di akhirat dalam kebaikan pula dan kemudian satu kampung satu desa pedoleh dari desa sini kemudian desa di surga sana amin amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bishawab akhirul kalam taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh